Okey, abang cerita sikit pengalaman abang. Abang dah bersama kelab Badminton Nusa Mansuri dah hampir 12 tahun. Satu bulan tiga, nanti cukup 12 tahun. So, start mula abang jadi bagus. Bermulanya kem bakat lah. Syukur Alhamdulillah kerana ada kem bakat, adanya abang di sini bersama kelab Badminton Nusa Mansuri. So, nak cerita. Cerita je lah. Pengalaman tu macam mana cakap lah. Macam mana kau boleh jadi seorang pemain? Macam mana kau boleh jadi pemain? Kau dah tahu kau pendek, macam mana kau nak main juga? Ini satu soalan. Memang susah lah adik ya. Takkan pun nak nangis. Memang susah sebenarnya adik ya, nak jadi seorang pemain badminton ni. Terutama bagi tengok daripada segi fizikal lah adik-adik. Macam abang rendah, okay. Tetapi tak mustahil lah. Macam mana yang coach ni semua bagi tahu, dia kerahkan otak dia sampai abang boleh jadi champion. Dia tahu. Kalau orang boleh percaya, dia tahu dia berada adik-adik macam ni dulu. Adik tak sedih. Itu dia. Itu untuk jadi champion tu bukan senang. Banyak emosi. Memang susah adik dia. Betulnya, ini cerita betul. Kisah benar. Macam ni adik, kalau adik-adik nak main berusaha sungguh kan. Sebab Jumlatih tu sentiasa memberi satu harapan yang tinggi kepada adik. Kerana macam mana adik-adik sifat ke fizikal ke, Jumlatih tu akan akan tetap memberi adik akan memberi adik champion. Okey lah macam ni. Okey. Susah sebenarnya. Bukan main-main lah nak naik. Bukan memang nangis, bukan main-main lah. Tapi memang terasa tu. Bila adik-adik dah berjaya ni, mungkin adik-adik akan terasa. Sebab adik-adik kena ingat bermulanya kesakitan dan diakhiri dengan kebaikan. Seumpama macam kita sakit lah. Bila kita sakit, adik-adik pernah sakit tak? Bila adik sakit, apa yang adik perlu buat? Makan ubat kan? Ubat tu sedap tak? Tak sedap kan? So, bila tak sedap, adik perlu makan ubat tu supaya untuk menjadi baik. Sama juga macam pemain-pemain macam abang sendiri juga. Abang harus telan benda yang pahit dulu
baru boleh jadi yang baik. So, adik-adik harus adik-adik harus telan yang pahit dulu, baru dapat manisannya. Nak tak nak, mesti adik-adik harus ni, baru adik-adik boleh baik daripada adik sakit. Umpama adik demam, tapi kalau adik tak suka makan ubat, adik takut baik, adik-adik takkan boleh baik. Abang harap adik-adik boleh berjaya. Thanks. Okay, ni. Ha, tengok. Ini bukan main-main. Ya, ini bukan main-main. Okey. Maksud dia yang tersirat di dalam dia sekarang ini, bila dia sudah ada anak, baru dia tahu betapa pentingnya seorang pendidik terhadap orang yang dia didik. Ini yang dia rasa. Ya. Ini yang dia rasa. Kalau dulu waktu dia latihan dengan saya ni sebagai coach, percanggahan daripada pendapat, percanggahan daripada perasaan, percanggahan daripada emosi, semuanya sentiasa bertentangan. Pasal apa? Pasal saya nampak dia tak nampak. Tetapi kalau saya give up, kalau saya berundur lebih awal, apa akan jadi? Akan sia-sialah kerja kita.